dari dokter Harya narutama Assalamualaikum, mohon izin tanya seberapa besar peran pemberian cairan normal salin di dalam kafum abdomen sebelum lapangan operasi ditutup sebagai upaya pencegahan perlekatan. Selain cairan PZ, normal salin, apakah alternatif lain yang mungkin lebih bagus yang kita berikan untuk mencegah perlekatan? Bila menggunakan PZ, apakah lebih baik dihangatkan dulu? apakah makin banyak cairan yang ditinggalkan makin bagus pula dalam mencegah perlekatan. Pengalaman pribadi, Alhamdulillah pernah membuka tiga kali untuk seksio, pasien bekas sesat dua kali juga dengan saya tidak ada perlekatan. Monggo Dr. Brahmana, Dr. Aswan untuk menanggapinya. Kita kira-kira punya 3, 15 pertanyaan, mudah-mudahan cukup. Ya. Ye. Monggo, Dr. Aswan dulu apa saya dulu? Monggo, Monggo Dr. Brahmana dulu. Oke, okay, Ya, jadi kita saling nimbrung ya. Tadi Dr. Hasan itu sudah mengkonfirmasi. Saya coba izin share screen boleh ya, Prof ya? Boleh. Saya pas presentasi saya dulu itu ya. Jadi sebetulnya ya kalau irrigation ya, irrigation during surgery kalau kita lihat ya, itu yang bisa dikasihkan dulu macam-macam dulu itu. Ada kristaloid, kemudian high molecular weight dextran, heparin, NSAID bahkan ya. Ternyata data-data menunjukkan ini kita lihat yang kristaloid ya. Kristaloid solution should not be expected to prevent adhesion formation. Karena apa? Sebetulnya di dalam intraperitoneal itu sebentar sudah diserap itu. Jadi kita kadang-kadang wah tak tinggal ini. Nah, sebentar sudah diserap itu mungkin tidak sampai 24 jam sudah diserap. <laughs> Jadi sebetulnya tidak tidak bermanfaat boleh dikatakan demikian ya. Ya ternyata random control trial juga demikian. Jadi kira-kira kalau meninggalkan itu rasanya tidak yang harus itu justru handling perdarahan itu sebetulnya. Handling perdarahan dan sebisa mungkin mengurangi kerusakan jaringan sebetulnya. itu Jadi kalau untuk yang mening irrigation itu sudah lama, question mark, kemudian sistematik reviewnya juga sudah banyak. Mungkin Dr. Rason bisa menambahkan itu. Ya. Baik, terima kasih. Uh, terima kasih, Dr. Bhamara, sudah mengawali tadi menunjukkan ini. Memang uh, barusan saya mau sebutkan, sebetulnya saya termasuk ilmu sesat yang saya yang saya pakai itu padahal itu meta analisa di tahun 1960 70-an itu jadi mungkin e, karena kita tidak membaca itu jadi menggunakan e, merendam itu terlalu ilmu banyak. turun temurun ya iya ilmu turun temurun <tuh> jadi saya sendiri menyadari saya sendiri itu ya gitu ya saya masih mencuci juga gitu. Jadi eh, jadi kalau memasukkan bahkan sempat saya hitung tadi kita harus masukkan kalau memang memang mau RL ya secara akademis itu bisa sampai liter, 5 liter, 7 liter. Ya. Nah, itu kan tidak mungkin karena begitu 1000 liter itu kecepatannya ada yang meneliti eh, ya. orang Sri Lanka atau Bangladesh itu eh 1000 liter habis 24 jam. Ya. Jadi ya. memang tidak bermanfaat. Nah, jadi proses mencuci membasahi itu aja yang kita pakai sebagai ya. eh, anu, lah, penolongnya aja. Demikian mungkin, Prof. Tentang suhu, Dr. Ason? Nah, kaitannya suhu, betul. Jadi suhu itu justru, Dr. Haryo, dikatakan lebih suka pendinginan. Jadi kalau memang suhu tubuh sesuai itu cocok. Tapi disebutkan lebih pendinginan karena operasi ruang operasi itu kan panas ya sinar ya apalagi kalau operasi dengan CO2 disebutkan kalau laparoskopi itu CO2 lebih bagus ditambahkan O2 tiga persen itu di penelitian menunjukkan akan tidak mencederai perino, peri, apa, peritonium. Jadi demikian jadi lebih dingin di, lebih didinginkan kondisi di dalam itu lebih baik ya itu demikian. So pertanyaan dulu dari dokter Intan Silitonga, dokter Brahmana tentang peritinium, dijahit apa tidak dijahit? Pengalaman sekitar lebih dari 50 pasien saya operasi post-op sebelumnya, tapi tidak dioperasi saya sebelumnya itu tampak peritinium melengket dengan otot dan omentum. Terima kasih. Yang bersangkutan lebih ke arah menjahit. Saya persilakan, dokter Brahmana. Jadi sebetulnya itu mau dijahit, mau tidak itu tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Jadi kalau saya ditanya kan ditanya pengalaman pribadi ya beberapa kali kan kami membuka pasien onkologi itu kan sangat sering ya bukan karena indikasi kita pasca kemo tiga kali sudah kita buka lagi ya kemudian kadang-kadang tidak -kadang, sampai sebulan kita buka lagi itu kok peritoniumnya tidak ada masalah ya tapi operasi ginekologi operasi obstetri pun rasanya kok juga tidak ada masalah jadi memang eh, ini adalah perdebatan yang tidak pernah selesai ini, antara menjahit dan tidak menjahit. Yang menjahit mengatakan karena ada benda asing ya, benda asing itu isu reaction. Jadi prinsipnya mungkin jalan tengahnya begini. Oke. Okay. Kalau mau menjahit, jahitlah dengan tadi prinsip benang kan ada. Kalau bisa pakai sintetis, sintetis. Ukurannya sekecil mungkin dan tidak usah pakai banyak benang untuk Jahit rapet begitu, karena apa semakin bisa mendekatkan gitu, ya, ya. Semakin banyak benang, semakin banyak benda asing kan? <laughs> jadi mungkin jalan tengahnya begitu. Jadi, ya, dijahit boleh didekatkan, tetapi seminimal mungkin memakai benda asing. Benang itu adalah benda asing, loh, benang itu. Jadi, apalagi kalau instrumennya bilang, "Dok, ini saya punyanya silk, dok, Tidak ya, apa, apa, silk, <laughs> silk Ini tidak silk, bisa diserap nama perlekatan semua." Mungkin gitu, Prof. Ya, oke, okay. okay. tentang uh, teknik penjahitan ginekologi atau seperti histerektomi totalis yang minimal menyebabkan nyeri pasca operasi. Apakah ada teknik khusus, Dokter Brahmana, dari Dokter Intan juga? Jadi begini ya, nyeri itu kalau banyak trauma pada jaringan itu. Saya perhatikan ya, saya belum meneliti, tapi saya perhatikan ya, kalau kita mau pakai spreader begitu ya, uh, siapa lagi metenteng begitu, pascanya itu memang lebih sakit dibanding yang enggak pakai spreader kemudian itu. Tapi memang exposure itu utama pada operasi ginekologi exposure utama. Nah, Kuncinya adalah pada yang jahit fasi itu. Padahal kuat jahit fasi itu sebetulnya kita itu mendekatkan antar dua lapisan, antar dua bagian fasi itu. Nah kadang-kadang kan kita ngambil terlalu ujung, sebelum ujung sudah diambil, kemudian bahasa Jawanya saya tidak nemu bahasa Indonesia yang jited ya jited begitulah itu nyeri itu biasanya itu nyeri. Tapi kalau kita santai jahitnya fasi itu biasa asal kita rapet, nggak usah uh sekuat tenaga begitu nyeri juga dia itu. Pengalaman kami, pengalaman yang ditanyakan pengalaman ya. Tapi kalau penelitian saya belum punya itu ya. masih. Ya, Baik, Dr. Asun, uh, pada tindakan sesar sering tepi luka SBR dijepit klem ovarium sebelum proses menjahit SBR. Apakah tindakan ini berpotensi menyebabkan adesi? Terima kasih. Sebetulnya lebih cocok dokter Bramana ya kaitannya dengan teknik operasi itu Prof. <laughs> Tapi enggak apa-apa. Jadi Oke. intinya sebetulnya kalau kita melihat prinsip menghindari tadi, kaitannya nomor satu, teknik operasi tadi yang tidak memberikan cedera atau hipoksi pada jaringan, itu akan meminimalkan adhesi. Intinya demikian. Jadi Oke. merawat secara teliti perdarahannya dan tidak memberikan hipoksi itu yang yang paling bagus. Demikian Prof. Intinya, Prof. Oke, baik. Dari Dokter Intan Silitonga lagi, ini kalau ada hadiah, bisa dapat hadiah ini Dokter Intan ini. Dokter Ason mau tanya kalau pasien punya bakat keloid apakah bisa menjadi prediktor nanti kemungkinan akan terjadi perlekatan bekas operasi dan apakah prediktor lainnya Dok dan apakah penggunaan dexamethasone yang diberikan intraperitoneal sebelum menutup peritoneum akan menyebabkan angka adesi menurun? Silakan. Penggunaan dexamethasone. Ya. Baik. Uh, jadi ini jelas di apa namanya update kalau mau, mau, mau dibaca, di jurnal 2021 itu jelas bahwasanya kelompok steroid, ya, NSID, heparin, dan gorongan farmakologi tadi yang sifatnya untuk mencegah anti itu tidak signifikan manfaatnya. Jadi demikian. Untuk kaitannya dengan keloid, saya sendiri ilmu keloidnya juga tidak begitu paham. Namun yang sifatnya keloid sendiri kan banyak faktornya mirip-mirip seperti di dalam, tapi faktor genetik juga ada. Kalau memang faktor genetik ya, di mana protein yang terlibat tadi sama dengan protein si nya tadi, maka bisa dipastikan iya. Tapi, tapi secara pengalaman kan kadang, kadang kita sendiri melihat, ukilu uh, lu ternyata dibuka dalamnya bersih. Padahal pasca operasi itu juga kita juga sering temukan. Nah hal, -hal ini yang saya katakan <tuh> tidak sama faktor faktornya itu tadi. Ye, terima kasih. Baik ada pertanyaan juga yang terkait dengan tadi mobilisasi. Mobilisasi itu akan mengurangi Kemungkinan ada sih. Ini ada pertanyaan yang dikaitkan yang lagi viral, eraks. Ya. Apakah rekomendasi untuk mengurangi resiko adhesi dalam operasi obstetri ginekologi tersebut juga diterapkan dalam eraks atau ada teknik operasi lain untuk meminimalisir nyeri pasca operasi? Yang viral itu satu hari pasca operasi sudah bisa joget-joget di TikTok gitu. Saya persilakan, Dokter Brahmana, Dokter Ason. Iya, iya. Oke, ya, dulu. Oh, saya dulu, ya. Jadi kalau nggak salah ya, saya sendiri nggak terlalu ngikutin. ini. itu kan jadi eh, suatu upaya penguatan yang sifatnya after ada yang menyebutkan eras ya, after cesarian section atau cesarian section itu eh, sehingga dia apa namanya nyerinya akan berkurang dan sebagainya. Nah, yang saya cermati sebenarnya kalau teknik operasi dari mana, eh, kaitannya dengan adesi sebetulnya kalau dikatakan mobilisasi yang lebih cepat maka organ-organ di peritoneal itu juga akan bergerak lebih cepat. Maka perlengketannya pun juga akan seminimal mungkin terjadi kalau seandainya itu terjadi. Nah, ini yang dari seksi sesaria. Namun biasanya yang yang terjadi adhesi itu pada kasus-kasus yang berat di mana dia tidak mampu mobilisasi. Dan erek sendiri ini pentingnya analgesik. Makanya di ada yang di American Journal ditulis bahwasanya ini multidisiplin kalau disupport anestesinya, Anesthesi. anestesinya oke, okay, dia mensupport untuk anti nyerinya, oh lebih bagus itu dikatakan demikian. Dan makan juga harus banyak berprotein tinggi. Gitu. Kalau yang teknik operasinya, bagaimana? mana mungkin lebih. Yeah, oke, okay, terima kasih. Jadi eras itu sebetulnya kan enhance recovery after surgery lah kira-kira itu sebetulnya society loh itu. Jadi perkumpulan begitu ada namanya eras society. Kemudian meneliti, kemudian melihat, oh ini ternyata bisa seperti ini. Nah terkait dengan topik hari ini, adhesion eras itu itemnya banyak. Ada eras untuk obstetri, ada eras untuk ginek, ada eras juga untuk ginekologi, onkologi. Jadi, Dokter Brahmana, Lagian ya? Mungkin sinyalnya, Bro? Sinyalnya ada, Brahmana? Iya, Bro. Baik, kita tunggu sebentar. Operatif fluid management-nya bagaimana, perioperatif nutrisinya bagaimana, prevention post-operatif nyerinya bagaimana. Jadi itu yang lebih banyak dibahas pada ERAS. Tapi terkait khusus tentang adhesion, rasanya ERAS itu tidak mengkaitkan tentang adhesion itu. Tapi intinya dia itu recovery-nya cepat begitu. Nah adhesion ini kan sesuatu yang bukan immediate jadi adhesion ini kan mungkin lima tahun lagi. Nah ini mungkin di luar pembahasan dari eras begitu. Jadi eras itu tidak begitu membahas tentang adhesion. Mohon maaf kalau saya salah. Terima kasih. Mungkin berkaitan dengan mobilisasinya yang cepat begitu, dokter Bramana. Jadi mobilisasi cepat itu dalam eras itu dalam kaitan sebetulnya bukan untuk adhesion prevention ya, tetapi dia itu untuk supaya pasien ini sembuh cepat, recover cepat begitu. Bahkan beberapa jam sebelum operasi itu ada dosis karbohidrat yang diberikan karena apa untuk mencegah polisme dan lain-lain jadi itu sebetulnya kalau eras itu ya, peruntukannya ya peruntukannya, ya, peruntukannya itu spesifik, untuk ya recover kan? recover cepat begitu ya. ya jadi mungkin gitu Prof. ya tadi ya, kalau baik, tentang ya. addiction tidak membahas khusus ya? Ya, ada pertanyaan irak juga sama iwayan rustiana dokter iwayan rustiana saya pikir sudah cukup terjawab tentang irak yang raise hand ada sambil menunggu yang raise hand, saya ingin tanya kepada Dr. Mary Sulastri. Tadi digambarkan bahwa ada potongan uterus yang diberi guardik terbukti bahwa tidak berpindah tempat itu eh, apanya guardiksnya. Itu kan pada suasana yang tidak ada organ-organ di sekelilingnya. Bagaimana kalau kemudian di situ sekitarnya ada usus-usus, apakah guardiknya tetap di pada posisi itu atau ikut bergeser dengan gerakan dari usus? Silakan, Mbak Mary. Oke, okay, terima kasih Prof. Oh, pertanyaannya sulit juga ya, Prof. <laughs> jadi, <laughs> uh, jadi memang uh, kalau dari data yang ada, Prof. Memang kita tidak meneliti sampai uh, paskanya setelah penutupan ya, Prof. Tetapi memang kalau dari uh, mekanisme kerja dari Alginat sendiri uh, gel tersebut bisa terfiksasi dengan baik di situ. Nah, itu dari data penelitian melalui uh, binatang. Jadi pada tikus yang di, dilihat pada tujuh hari dia tetap di Disitu. Jadi bisa kita simpulkan walaupun kasusnya sama, Prof. Ada mesenterium ada di situ pada pada abdominal. Nah di situ setelah tujuh hari dilihat ternyata masih ada di situ. Nah mungkin bisa kita simpulkan bahwa dia tetap terfiksasi dengan baik di lokasi itu, Prof. Ya, tapi memang tidak ada data penelitian langsung yang pada uji klinik langsung yang melihat setelah tujuh hari. Jadi hanya data itu yang ada, Prof. Terima kasih. Mungkin yeah, bisa baik. Yeah, terima kasih. Yang raise belum ada. Baik, uh, saya Prof, lanjut. Dr. Ahmad Husin sepertinya oh, mau. Oke, okay. uh, Ahmad Husin uh, nanti pertanyaannya nyasar di chat room. Iya. monggo. Kami tampilkan ya, Prof. Oke, okay, monggo silakan. Kami tampilkan mau bertanya langsung. Monggo, oh, silakan. Senior saya ini, Dr. Ahmad Husin ini. Terima kasih, Prof. Selamat sore. Eh, uh, Dr. Brahmana, Dr. <koh> Kaitannya dengan eh, uh, jawabannya Dr. Brahmana ini menarik sekali. <koh> Yang pertama tadi saya mau komen ya. Pengalaman kami memang saya sangat sangat setuju ya dengan mengurangi eh, apa risiko untuk terjadinya perangketan itu ya seminimal mungkin, sesedikit mungkin, sepemberian mungkin. Pengalaman saya, saya makanya saya terus terang ya mungkin karena orang lama tidak pernah ikut seminar seperti ini 10 tahun terakhir atau lima akhir itu lulusan UNER itu semua pasien apapun dicuci. Itu yang pengalaman yang pernah pernah di Medura. Saya tidak pernah melakukan itu. <tuh> pernah. Tapi saya bersihkan sebersih mungkin. Nah, di Medura ya seperti itulah. Hampir semua persalinan atau operasi itu baik dua kali, tiga kali, empat kali, bahkan kelima kali, beberapa kali. Tidak ada perlengketan sama sekali itu. Dan saya melakukan puluhan tahun Ya, mohon maaf. Ini, saya melakukan hanya one layer aja Semuanya <tuh> itu yang pertama. Nah, pertanyaan yang terakhir, yang kedua, saya terus terang ini baru buat saya, ya. Eras itu, <tuh> apakah karena pengaruh dari BPJS? Saya terus terang masih belum berani, eh, uh, apa? Okay. Maksudnya sekarang di seksio besok pulang, yeah. <laughs> anu, Tengah, ya? Anu, terus terang. yang kena masalah, ya? <tuh> faktanya memang demikian. Jadi, lah saya terus terang tidak berani. Saya bilang ke dokter anestesinya, sekarang dioperasi pagi, besok pulang. Sampai saya kemarin nanyakan juga itu. Kalau itu Anda yang saya seksio, gimana kalau saya pulangkan besok? Tapi saya bilang begitu. Tapi dengan pemberian, apakah itu dengan maksudnya eras atau dengan tapi yang jelas dengan pemberian insisinya diberikan morfin. Hmm. Terima kasih. Itu pertanyaan saya itu. Mudah-mudahan ada pencerahan, pertambahan. Terima kasih Prof. Bus. Terima kasih. Mungkin, mungkin menanggapi. Boleh, ya, ya? yes. Boleh komen ya Prof. Ya. Boleh komen ya Prof. Moga, moga, moga. Tidak. Ini guru saya ini, sahabat saya juga, Ahmad Husin. Jadi begini ya tentang era sini kan lagi ngetop ya. Jadi ya itu the power of social media di kita itu ya. Jadi cepet sekali Keras era. Satu hari nari-nari begitu ya. Karena di TikTok itu rasanya memang ada tarian tuh di TikTok itu ya. Jadi begini yang pertama diterusin, kalau kita itu era satu hari dipulangkan, ini dari sisi medikolegal ya, tolong diadopsi pada guideline-nya di rumah sakit tersebut itu. Karena apa? Kalau nanti ada masalah mediko legal, itu jujukannya penegak hukum itu adalah ada ndak hitam di atas putihnya tertulis itu yang guidance dari rumah sakit. Jadi makanya kalau kita memperlakukan era itu harus diakomodasi pada PPK rumah sakit itu karena kalau enggak akan menyulitkan kita. Yang kedua, masalah eras ini persiapannya banyak, itu memang harus didiskusikan mendalam dengan tim operasinya. Jadi termasuk anestesi dan lain-lain, tidak bisa kita melakukan eras hanya pada sisi surgeonnya saja. Jadi mungkin memang apa yang baru ini, mungkin saja memang itu yang jadi establish, jadi protap 10 tahun lagi. Ataupun ternyata tidak terbukti 10 tahun lagi hilang. Jadi sangat-sangat mungkin. Tapi apapun satu eras itu harus dipelajari betul-betul sesuai enggak dengan sikon kita. Karena sesuatu yang di barat tidak mungkin tiba-tiba kita adopt di kita langsung kita praktekkan begitu. Jadi kalau kita poin eras itu menarik loh. Kita baca eras itu bagaimana pemberian glukosa beberapa jam sebelum operasi dan lain-lain dan sebagainya. Jadi itu, ya itu komen saya, komen saya, Prof. Jadi harus diakomodasi pada PPK masing-masing rumah sakit tolong karena kalau enggak medical legal isunya akan repot nanti. Makasih, Bu. salah ya, bisa salah ya. ya. Ye, selama tidak ada masalah mungkin enggak apa-apa, tetapi kalau ada masalah mungkin nanti akan dikembalikan kepada aturan yang ada. Ya. Terasa ingin menambahkan tentang Irak yang viral ini? Ya, intinya saya menyoroti ke adesi jadi yang kaitannya dengan adesi tadi mobilisasi dini itu membantu. Jadi internal organ internalnya. Jadi itu yang saya sorotin. Jadi sesungguhnya kalau di usus halus itu ditarget dua hari, kurang dari dua hari. Sedangkan kalau usus besar itu 3 sampai empat hari. Sehingga kalau Anda melakukan mobilisasi dini, maka pergerakan di dalam intra abdomen ini akan meminimalkan. Jadi bentuk perlengketan pun juga akan lebih minimal. Itu dari sisi perlekatan. Namun Eras kan tidak di sana. Eras itu kan pengennya dia hidup senang dalam dalam keadaan kondisi cepat. Namun dampak sebetulnya apa namanya jaringan swelling dan sebagainya tidak terpikirkan di sana yang seharusnya perlu istirahat dan sebagainya itu ini hanya suatu makanya melibatkan berbagai disiplin ilmu ya dia mengandalkan anestesinya aja itu gitu dan kita diceritakan dampak memang penelitiannya belum ada banyak itu untuk eras itu harusnya memang dilakukan penelitian supaya lebih akademis gitu ya ya terima kasih ya, mungkin uh, mungkin uh, orang Indonesia berbeda loh terasa makanya itu perlu Ya. baik itu itu. Ya. Ya ada pertanyaan dari ujung Pulau Jawa ini, dari Genteng Banyuwangi, Dokter Heru Purnomo Setiawan ini. Ini tapi sudah sebagian terjawab, tapi tidak apa? intinya kalau menjahit peritoneum sampai rapi ya, sampai halus itu, melakukan peritonalisasi dengan halus dan pengisian PZ. Nah, tadi pengisian PZ sudah disampaikan, tapi tidak apa-apa. karena satu angkatan dengan saya ini harus dijawab. Kalau nggak dijawab nanti saya nggak sampai. Monggo Dokter Bramana. Iya, jadi begini Dokter Heru Purnomo. Dokter Heru Purnomo ini salah satu yang rajin. Hampir tiap webinar ada. Saya apresiasi, apresiasi, apresiasi betul. Jadi begini. Tadi sudah dikatakan Dokter Ason ya. Kemudian data mengatakan penyerapannya itu cepat loh penyerapannya itu. Jadi kalau kita mau naruh PZ itu kristaloid itu mungkin kalau 500 cc aja tidak sampai 24 jam sudah habis itu di dalam intraperitoneal dikatakan demikian itu. Nah, makanya kemudian kita berpikir mau dikasih apa lagi ya? Ada yang ngasih dextran, ada yang ngasih kemudian bahkan NSAID dan ternyata itu tidak terbukti. Nah, kadang-kadang kita itu melupakan hal-hal sederhana, tetapi kita fokus pada misalnya yang naruh cairan dan lain-lain. Yang sederhana itu adalah tissue handling satu. Yang kedua, manajemen perdarahan. Yang ketiga benang. Benang itu sangat pengaruh benang itu. Kadang-kadang kita taruh cairan 1000 cc tapi benangnya kita pakai sedo, pakai silk. Kemudian kalibernya besar-besar. Makanya benang itu sekecil mungkin, sesintetis mungkin. Nah, itu yang paling penting itu. seminimal mungkin jahitkannya. Misalnya peritonium, ya okelah okay kalau saya menjahit, enggak usah kemudian saya jahit peritonium itu pakai benang besar feston lagi karena feston itu cenderung iskemik begitu ya. Jadi reaksi jaringannya akan lebih besar. Nah, itu contoh-contoh adalah satu tisu handling, kedua manajemen perdarahan, ketiga material. Itu yang perlu kita pikirkan untuk mencegah HDS yang utama. Itu Prof masih. Oke, okay, baik. ada pertanyaan dari dua pertanyaan dari Dr. Raditya Eri Pratama. Yang nomor dua sudah terjawab, yang nomor satu penggunaan spongostan, apakah menimbulkan perlekatan? Dokter Ason atau Dokter Ramana? atau keduanya? dokter Ason, Dokter Ason. Jadi eh, sekarang ini banyak kalau boleh saya sebut ini karena ini untuk untuk kita dari kita ya. Ada spongostan, Prof. Ada apa surgi sel gitu ya. ya. Ada apa? Eh, apa lagi ya? Yang kolakur ya. Jadi nomor satu maka seperti kalau saya jadi ingat kalau kita menggunakan pil saya selalu ngasih tahu informasi hmm. harus tahu ini untuk apa peruntukannya gitu-gitu. Maka kelompok-kelompok spongostan, surgi sel ini sebetulnya untuk homeostasis apa koagulating. Jadi bukan untuk barrier. Jadi jangan salah ya. Jadi ini yang yang teman-teman harus uh, pahami ya. Kalau oh, ini sekalian biar untuk anti barrier tidak, tidak untuk ke sana ya. Jadi lebih baik uh, kalau memang menggunakan ada perlekatan yang hebat dan apa, -apa perlukaan yang luas dan sebagainya ada operasi yang dua tiga kali maka gunakan uh, ada si barrier maka kalau menggunakan guardik sebanyak-banyaknya kita bisa ketemu kayak gini lagi nanti berbicara dengan yang lain tentang eras mungkin. <laughs> jadi jadi artinya kalau teman-teman menggunakan surji dan spongostan memang untukkanlah eh, apa namanya koagulating, osing-osing eh, disebutkan demikian di jurnal. Maka kalau untuk barrier ada si barrier juga ada si barrier. Demikian Prof mungkin. Hey, mungkin. Eh, pengalaman saya kalau menggunakan spongostan itu lari-lari sebelum itu sudah ke sana lagi pindah-pindah lagi. Baik, belum ada yang. Boleh nanya, Prof saya, Prof ke ini oh, ke kuardik. Oh, oh, ya, jadi kayaknya ke eh. kuardik ini, Mbak sama Mbak Mary ya. Mbak Mary, mas, saya dulu menggunakan ya apa namanya intra uterine ya pada kasus-kasus dan sebagainya itu dan pasien-pasien yang apa namanya aserman itu saya saya gunakan memang. Nah, cuman bagaimana kalau satu kan kebanyakan itu? itu kalau seandainya digunakan apa namanya sebagian saja itu apa masih mungkin ya apa Oke. separuh buang disimpan oh, okay. ya, <laughs> ya. disimpan gitu kalau, kalau ya. dua ronde kalau dua ronde saya berani nyimpan kalau yang sehari itu mana ya gimana nih mbak Mary ya. apa ada yang untuk kasus histeroskopi ya untuk menghindari aserman ya uh, uh. untuk mbak uh, okay. Mary ya terima kasih dok jadi memang dia penggunaannya untuk satu kali pakai saja, dokter. Jadi memang nggak bisa dipakai untuk yang berikutnya karena dia harus kondisinya kan steril. Jadi memang satu misalnya dokter udah pakai sisa ya terpaksa dibuang. Atau mungkin nanti sebelum dokter jahitan terakhir dokter bisa tambahkan di situ sisanya kan jadi lebih berguna juga bisa, dokter. Kalau histeroskopi nggak ada jahitannya. Enggak ada ya. Oh, Oke, okay. sorry saya. Kampung Muteri, Kampung Muteri. Nggih. Oh, Oke, okay. di Kampung Muterinya. Oke, okay. iya, makasih. Oke, okay. digunakan sebanyak-banyaknya sampai meluber-meluber terasa. harus <laughs> yang penting harus kelihatan habis Saudara <laughs> Zon. itu kadang-kadang kalau supaya habis betul itu kita lepas ininya, kita isi dengan PZ supaya yang ada di pipanya itu habis itu. Kalau ya, kelaparan skopi. Ya, kelaparan ya, gitu. skopi, ya. baik. Oke, okay, makasih. Dari Dr. Sapril Permana. Mohon izin bertanya, apakah pencegahan perlekatan bisa juga mencegah terjadinya plasenta akreta? Plasenta akreta berarti di di dalam ini. Monggo, silakan. Tentu mana? Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya jahitan cesarian section, jahitan pada dinding uterus, bekas LSCS itu, itu prinsipnya satu. Aproksimasinya harus baik. Nah, masalah satu lapis sama dua lapis, monggo. Kalau satu lapis kita menjamin aproksimasinya baik, kerjakan satu lapis. Tadi Dr. Hussein sudah membuktikan. Kalau kita merasa saya nggak bisa aproksimasi baik dengan satu lapis, ya monggo dua lapis. Jadi prinsipnya itu aproksimasi harus baik. Nah, tetapi data mengatakan bahwa yang dijahit dua lapis lebih memungkinkan aproksimasi lebih baik. Meskipun saya satu lapis, saya menjahit satu lapis. Jadi intinya itu demikian katanya, aproksimasi harus baik. Nah, kemudian masalah plasenta akreta, apakah adhesi berpengaruh atau enggak? Kalau adhesion sebetulnya enggak pengaruh banget banget, tetapi tadi itu aproksimasi. Jadi kalau misalnya aproksimasinya enggak baik, itu ada dikatakan pada cesarean scar pregnancy ya. Cesarean scar pregnancy itu sebetulnya mirip plasenta akreta tapi lebih dini di ketahuannya. ya. Itu kalau teorinya kemudian diskarnya itu ada seperti bentuk tubuler begitu sehingga kemudian sperma sperma ketemu telur masuk di dalam situ kemudian embedded implantasi di dalam skarnya itu nah kemudian jadi cesarean scar pregnancy mungkin kira-kira demikian tapi kalau yang plasenta akreta kan kemudian menjadi besar dan lain-lain ya jadi rasanya terkait aproksimasi yang utama Prof, bukan adesi terima kasih mungkin dr Rason. Rason mau menambahkan ya jadi kaitannya dengan wound healing betul yang dikatakan dr Brahmana tadi aproksimasi yang bagus menghasilkan wound healing yang baik pula nah kata kuncinya eh, pada pada seksi sesaria itu kalau akreta mungkin di sini kalau ada Dr. Rossi mungkin bisa bantu jelasinnya ini tebah itu adalah hal yang penting titik-titik krusialnya kadang nggak usah nggak usah seksi sesaria kita manual placenta saja kalau kita yang saya ugrawu ya bahasa Jawanya manual itu ugrawu sampai basalisnya kena nitebahnya tebahnya rusak maka itu dan tidak diberikan treatment tadi maka ini lokus minoris terjadinya akreta Nah, ini 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 hal yang penting. Jadi aproksimasi tapi menjamin kedekatan yang baik antar basalis tadi sehingga penyembuhannya juga akan baik tanpa memberikan sequel kemudian hari. Itu, gitu, Prof. Baik, mungkin masih ada cukup waktu dua pertanyaan lagi untuk Dokter Indi Ambang sudah terjawab tentang peritonium dari Dokter Gina Indriana mungkin ke Dokter Mary Butuh waktu berapa lama perubahan solution menjadi gel pada buat Guardix ya. Gua, ya, Saya nah, silakan, Dr. Mary. Uh, oke, okay, terima kasih, Prof. Uh, jadi memang tidak ada waktu yang pasti, tetapi begitu dia sudah masuk ke dalam tubuh kemudian sudah jai, uh, terjadi jahitan, uh, itu dia bisa berubah uh, menjadi. Jadi uh, bukan tergantung waktunya tetapi tergantung suhunya. Jadi suhu 30 derajat, sekitar 30 derajat dia berubah menjadi gel gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik ini di era JKN ini. Bagaimana untuk paket material benang di era JKN? Baik untuk seksio maupun operasi ginekologi yang sekarang ada. Apa sudah bisa mencegah adesi? Monggo, silakan Dr. Anson dan Dr. Brahmana. Dr. Brahmana saya enggak ngerti. <laughs> <laughs> Monggo Dr. Brahmana. Ini, ya ini ya sebetulnya pembahasan yang agak berbeda ya. Satu kan teoritikal ya. Jadi selama paket JKN itu memenuhi untuk benang sintetis ya enggak apa-apa kita pakai sintetis semua. Sintetis kan macam-macam mereknya itu ada yang mulai harga segini sampai segini ya pokok sintetis begitu. Kalau ada sintetis pilih sintetis. Nah, kalau saya ditanya bagaimana tentang adhesi ternyata paketnya ini tidak memenuhi tidak tidak bisa untuk mendapat benang sintetis, bisanya hanya catgut -cat, dan shield ya itu jelas bahwa catgut -cat dan shield berarti reaksi jaringannya tinggi adhesionnya jelas pasti lebih tinggi jadi agak sulit kita menjawab dengan suatu program dengan teori ya teori evidence based begitu ya tapi prinsipnya usahakan sesintetis mungkin begitu saja satu sesintetis mungkin yang kedua sekecil mungkin kalibernya. Jadi jangan besar-besaran benang. Kalau bisa dipakai dengan kaliber kecil, pakai kaliber kecil karena artinya benda asingnya kan juga lebih kecil begitu. Mungkin gitu, Bro. Ya. Oke. Okay. Baik, uh, Dokter Puspita Desi Sugiarto, saya pikir sudah sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya penggunaan cairan untuk menghindari perlekatan karena memang dari evidence nya tidak terbukti karena diserap. Saya pikir itu uh, sebagai kata kunci dari diskusi kita pada siang hari ini justru yang paling penting untuk pencegahan perlekatan adalah dengan teknik operasi yang benar, meminimalisir handling organ, tidak suka apa? <gifat> membersihkan nutul-nutul begitu, mungkin juga quick in quick out dan juga eh, mungkin juga diperlukan penggunaan cairan atau gel pencegahan adhesion pada kasus-kasus yang terindikasikan untuk hal ini. Tetapi sekali lagi yang paling penting adalah teknik dan penggunaan material sujurnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Mudah-mudahan bisa ketemu pada edisi lainnya yang tidak kalah menarik dan tidak kalah bermanfaatnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk moderator kita pada siang hari ini, Dekan FK Profesor Dr. Dr. Budi Santoso sebagai konsultan, dan kedua pembicara, Dr. Dr. Bramana Skandar, sebagai konsultan, Hakutu Hakutu dan Dr. Dr. Ason Saadi dan Dr. Mary yang perwakilan dari Mundi Pharma. seluruh acara ini dapat disaksikan kembali di YouTube POGI Cabang Surabaya. Jadi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana dengan slide, bagaimana dengan video Dr. Brahmana lagi, itu bisa dilihat di YouTube POGI Cabang Surabaya. Di sana sudah banyak sekali kuliah-kuliah dan video-video tentang teknik operasi juga bisa diakses di sana. Uh, kami ucapkan sekali lagi terima kasih uh, terhadap uh, para guru besar, dokter, dokter semua yang bisa mengikuti acara SOGU yang ke-23 kali ini. Uh, akan ada lagi SOGU berikutnya, tetapi kami ingatkan semuanya bahwa nanti 4 Desember uh, simultan uh, selama tiga minggu berturut-turut akan ada oasis. Nah, oasis ini akan Uh, membahas berbagai macam keilmuan di bidang objin tentunya. Kelima divisi akan hadir di sana. Uh, segera kita luncurkan uh, uh, oasis ini nanti. Baik, uh, sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih Mundi Farma. Acara kami tutup. Bila Utafiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.